my god. Halo teman-teman YouTube, selamat pagi. Di waktu aku rekam ini, hari ini aku pengen update kalian sama sesuatu yang baru yang aku mau umumkan. Wes, umumkan kayak kepala sekolah aja. Pengumuman. Jadi hari ini aku sambil nge-vlog, aku bakalan cerita sama kalian dan segala macam. But first, aku harus ke dermatologi deket rumah karena ini satu mau keluar. Tapi sebelum itu aku mau suntik ini kayak disinfect, untuk disinfect nanahnya di dalam gitu loh guys. Di sini ada yang namanya Yomcheng Jusa. Jadi aku karena kebanyakan ya guys, sebelum timbul dan sebelum dia pecah aku mau nurunin. So we're gonna do that. And yeah, I'll see you guys. Hopefully aku bisa filming di dalam dermatologinya ya guys. So I'll see you guys di dermatologi. Hai guys, ini adalah masa depan Sunny yang lagi edit vlog ini yang kalian sekarang tonton. Jadi pas aku sambil ngedit ini aku baru nyadar ternyata video yang aku filming di dalam dermatologi ini itu dia di HP aku modenya slow-mo guys. Jadi pas aku awal ngomong tuh biasa, terus tiba-tiba nantinya tuh kayak gitu, aku langsung kayak oh my god, what did I do? But anyways, jadi waktu aku di dermatologi ini aku gak dibolehin filming gitu loh guys. So I'm just gonna tell you what happened. Jadi mereka kayak coba untuk ngeluarin nanahnya dulu, terus habis itu suntiknya tuh langsung masuk ke dalam kulit aku guys. Jadi dalamnya tuh langsung dimasukin kayak disinfektan gitu, dan sensasinya tuh rasanya tuh kayak cus, kayak ada yang kayak meledak gitu loh di dalam sini, tapi kayak in a very good way and weirdly pleasant gitu loh guys. Jadi aku kayak oh, this is a new feeling gitu kan. Terus the present Sunny is very happy karena yang ini nih yang disuntik ini hilang guys, bener-bener langsung kempes, terus langsung kayak jadi nggak apa-apa lagi, nggak sakit lagi gitu loh. So I'm really glad that I took it, dan bener-bener it was the best decision ever that I took that week. Aku seneng banget. Jadi itu adalah rundownnya what happened. Jadi aku bakalan masukin di sela-sela ini pas aku lagi ngomong video yang aku ambil lewat HP aku guys, but ya, biar kalian gak bingung aja tiba-tiba kenapa and what happened. Jadi begitulah guys yang happening tadi. And now let's get back to the... Oke guys, aku udah balik di rumah. Tadi aku gak dibolehin filming ya guys, but dari dilihat dari sini aja udah lumayan, udah mau kayak mudar gitu loh guys. So it's good. Barusan aku udah order makan, dan kali ini aku mau coba something new. Jadi kita order dari delivery yang namanya Puntu Shirak. Dan lihat deh guys, ini really interesting bento, apa namanya, packaging guys. Mari kita buka. Sebelah sini ada nasi. Wess, yang ini kayaknya harus hati-hati deh. Nah, ada sup. Terus sebelah sini, aduh. Sebelah sini ada banchan. Oh, sebelah sini ada banchan juga. Wah, selamat makan guys. Aku order pasak bulgogi. Terus ada cheuk dan side dishes beserta nasi. It seems that this one is bulgogi, bro. It's good. Oke guys, barusan aku udah selesai makan. Nah, aku mau cerita-cerita sedikit gitu loh guys. Aku pingin kasih tahu kalian kalau I'm going back to school. Sebenernya ini udah menjadi kayak keinginanku dari lumayan lama gitu loh guys. Karena aku ngerasa aku tuh sebagai beauty YouTuber, aku ngerasa ilmu aku tuh masih kayak kurang gitu loh guys. Dan juga aku tuh kadang ngerasa setiap kali aku bikin Get Ready With Me, look aku tuh sama-sama mulu atau mirip-mirip lah, sejenis gitu kan. Jadi aku setelah nonton beberapa Get Ready With Me aku kayak beberapa bulan lalu, terus aku kayak oh my god, kok aku looknya gini-gini terus. Dan yang aku sharing sama kalian tuh lumayan kayak repetitif gitu loh guys. Jadi aku ngerasa I need to do something. Jadi aku decided beberapa minggu lalu untuk daftarin diri aku sendiri ke Academy Beauty gitu loh guys. Dan ini adalah Beauty Academy di mana nanti aku setelah selesai 4 bulan, 3 bulan course aku di situ, aku bakalan ambil tes ujian yang diselenggarakan oleh negara di Korea gitu loh guys. Jadi ini tuh anggapannya kayak ujian nasionalnya beauty school untuk makeup, jadi certified MUA ya guys. Jadi aku
nanti kalau misalnya bisa lolos ujian ini, nanti aku bakalan di recognize di seluruh Korea. Jadi aku bisa buka shop, terus aku bisa bikin kayak shop makeup artist, makeupin orang-orang secara certified gitu loh guys. Dan the reason being, aku sebenarnya nggak ada niat sih untuk kayak buka toko atau gimana ya guys. Aku cuma pengen mendalami ilmu biar aku bisa nanti sharing sama kalian, terus biar aku bisa lebih ngasih kayak tips yang lebih bagus dan bisa membawa look-look yang lebih asik untuk kalian bisa coba di rumah dan yang lain-lain gitu loh guys. Jadi that's basically it. Aku selama ini tuh kayak ngerasa, aduh aku pengen deh bawa konten-konten yang lebih asik. Jadi aku pikir kenapa enggak aku nanti dokumentasiin my first day di sekolah. Aku yakin aku pasti bakalan nervous banget gitu loh guys. But I think it's going to be fun. Biar kalian juga bisa sambil ikut aku ke sekolah dan lihat progress aku. Dan nanti mungkin sepanjang aku belajar di akademi ini, aku bisa bikin get ready yang bisa lebih kayak ke upgrade gitu loh guys. Dengan belajar di beauty school ini, aku bisa lebih membuat produk-produk untuk House of Her yang bagus-bagus gitu loh guys. Dengan knowledge aku pingin making better products. Jadi gitu sih sebenarnya. I know my schedule is going to be a lot busier, but I'm very pumped. Aku seneng banget, excited banget dengan new chapter aku. Dan kembali ke sekolah lagi tuh kayak bikin aku kayak, oh my god, nervous tapi seneng banget gitu loh guys. So yeah, that's my announcement. Semangatin aku ya. Guys, aku mau kasih lihat sedikit tas sekolah aku yang aku udah prepare for my first day for school. Jadi waktu aku daftar untuk sekolah, aku dikasih buku ini guys. This is basically the textbook dengan semua soal-soal yang pernah keluar di ujian tulis untuk dapat sertifikasi makeup artist. Jadi aku harus belajar guys. So far aku udah belajar dikit, masih kayak chapter pertama gitu. I try to get ahead, but yeah, I need to read this more. Aku udah siapin notes, just in case aku butuh notes. Jadi aku siapin notes yang kecil biar gak usah gede-gede. Dan aku ada kotak pensil aku. Oh ini mesti aku potong deh. Ini adalah kotak pensil yang sangat special guys. Ini dari teman aku di Jepang yang namanya Satvika. Pasti kalian udah sering lihat di vlog-vlog aku beberapa tahun lalu ya guys. Jadi aku siapin pensil, highlighter, terus untuk pembatas-pembatas gitu, penghapus dan lain-lain. Jadi aku taruh di sini. And then just in case aku butuh ke toilet, ada sanitizer toilet. Ya begitulah guys. And then basically dalamnya aku udah siapin untuk kalau ada poni-poni aku harus pakai ini. Aku ada velcro dan apa lagi ya, itu aja sih guys, sama tape. Kayaknya aku harus bawa tape deh, for some reason aku ingat aja gitu bawa. So that's basically yang aku bakalan bawa di hari pertama aku guys. That's that. Basically hari ini vlognya nggak begitu banyak ya guys. Soalnya aku lumayan sibuk hari ini juga. Soalnya ada beberapa proyek yang aku lagi kerjain juga. Jadi kalau misalnya hari ini aku nggak gitu banyak ngajakin kalian kesana sini and show you guys around, I'm really sorry. Tapi setelah ini kalian bakalan bisa lihat banyak-banyak hal yang aku lakuin di sekolah, ketemu teman-teman, doing a lot of activities, and juga future project that I've been working on. Office aku untuk Sunny's Market bakalan pindah juga, so I think we're almost done. So nanti kalau misalnya kita udah pindah dan udah everything ready, I'll upload ya guys. Karena aku juga planning untuk ke kantor buat upload. So yeah, coming soon for that one. I'm really excited to show you guys office kita yang udah lebih gede sekarang. Oh iya, terima kasih banyak guys yang udah show so many support untuk baju-baju yang kita udah update di Sunny's Market. Karena kan banyak banget dari kalian juga yang sempat request, Kak, masukin Korean fashion, masukin online shop yang bagus. Dan ada beberapa dari kalian yang request brand-brand lain gitu loh guys, yang aku lihat mahal gitu loh. Aku bawa Sonia Nara dan Atrans itu karena benar-benar menurut aku terjangkau dan kualitasnya bagus gitu loh guys. But if you guys more something more than that, banyak brand yang di request yang baru-baru ini tuh menurut aku
termasuk kategori mahal gitu loh guys. Jadi I'm not sure kalau banyak orang bakalan mau juga gitu loh. Aku pengen bawa yang terjangkau tapi juga kualitasnya bagus gitu. Jadi mohon dimengerti ya guys. Yeah, but we have a lot of new drop coming soon untuk Sunny's Market. So stay tuned dan juga banyak produk-produk baru yang bakalan launching di House of Her juga guys untuk makeup. So anyways, I'll see you guys next time. Makasih ya guys. Wish me luck for the first day of school.